Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di Dapur Desi. Di video kali ini aku akan membuat udang saus Padang. Sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa aku mau ingetin teman-teman semuanya yang sudah request resep dari Dapur Desi, teman-teman bisa tag ke Instagram @dapurdesi_official. Dan yang sudah nonton juga videonya, teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan juga di share ya videonya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut aja untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya. Setengah kilogram udang, 4 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh merica bubuk, garam dan penyedap rasa secukupnya saja, 2 lembar daun jeruk, 1 buah tomat yang sudah dipotong-potong, 1 ruas jahe, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 buah cabai merah besar, 5 buah cabai keriting, 5 buah cabai rawit. Oke, langkah selanjutnya di sini aku udah siapkan blender. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, dan cabai merah besar. Tambahkan sedikit air. Dan blender bumbu sampai halus. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah selesai aku blender. Sekarang aku mau langsung aja tumis bumbunya. Nah teman-teman, di sini aku udah siapkan minyak sayur, gunakan secukupnya saja. Sekarang aku mau langsung aja tumis bumbu. Masukkan juga jahe dan daun jeruk. Ini aku sobek daun jeruknya. Nah sekarang kita tumis aja nih sampai matang. Oh iya, masukin juga tomat ya. Nih, kita barengan tumis sampai matang bumbunya. Nah teman-teman, ini bumbunya udah matang. Sekarang aku mau langsung aja masukin apa namanya udang. Aduk ya semuanya sampai tercampur rata dengan bumbu. Kalau sudah tercampur dengan bumbu, sekarang kita langsung aja masukin bahan-bahan yang lainnya. Ini aku masukin saus tomat. Masukkan garam dan penyedap rasa. Merica bubuk. Dan yang terakhir, saus tiram. Ini kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Nah teman-teman, aku mau tambahkan sedikit air. Ya, yes, kurang lebih sebanyak 50 ml ya. Ini dikit soalnya. Nah sekarang mau aku masak aja sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke teman-teman, ini udangnya udah mateng, bumbunya sudah meresap, dan airnya pun sudah menyusut. Sekarang aku mau langsung aja ya matiin kompornya, karena ini udah mateng semuanya. Di sini aku udah siapkan piring, sekarang mau aku angkat dan simpan di piring. Oke teman-teman, ini dia udang saus Padang ala Dapur Desi.
Untuk teman-teman yang sedang nonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!